waktu belajar musik, waktu mulai terikat dengan apa namanya musik dinasti itu ya, awal-awalnya kita cuma berempat, saya Nevi, Joko Kamto, terus siapa itu namanya Angin, itu kan nganu kita dalam arti mencari nganu musik penempatan itu kan nganu ada kayak istilahnya sosok musik. Jadi tinggal kamu, kemampuan kamu apa. Ini seperti ada nada seperti ini, kamu masuk. Jadi tidak nganu, tidak istilah partitur kayak model mahasiswa isi itu, enggak. Tapi kita lewat kayak istilahnya ngeng itu sen musik. Ya berangkat dari bakat, pendengaran. Wah itu kanu tergantung kemampuan apa ya, imajinasi kan sama skill tak tangan. Jadi kalau ada 4/4 biru lupa tetetetet tanah tidur. Nah jadi pola pencarian nadanya. Kalau seperti saya tadi itu ditulis partitur sulit. Itu kan sudah di luar kepala. Ini ada apa. Itu termasuk kemampuan, bukan suatu anu kelincahan, tapi kemampuan jiwa. Ini ngaji nadanya gini. Ya Nep itu gitarannya itu yang bikin saya itu. Oh iya. Ya tak kasih tahu. Ya main ding-ding-ding-ding. Ya, maksudnya gimana agar bersama tapi tidak lepas matanya. Itu prosesnya panjang tuh. Dulu kan kita itu termasuk orang-orang begadang. Umur-umur belasan tuh begadang tiap malam di pojok balik main gitar. Tapi kan orientasinya dangdutan dulu. Nah, saya Nevi, Angin itu sudah tinggal itu ada teater, ada gamelan nganggur di balik RK. Ya, gimana pertama asal bunyi, terus muncul ini dulu ada musik Wangkung punya Darmanto Yatman, wisinya Darmanto Yatman itu pertama lagu itu. Kita punya spesial itu. Satu gitar, biola, gasingan, ya sudah cukup pola pencarian. Ada masalah wisinya itu Cak Nun menempatkan musik religius. Nah kita bikin itu yang artinya yang nada yang sensitif paling dekat kan biola. Kalau anu